Selanjutnya, Dinas Perdagangan dan Dinas Ketahanan Pangan Hulu Sungai Selatan menggelar operasi pasar murah dan bazar toko tani Indonesia di 11 kecamatan, tentunya sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Operasi pasar murah dan bazar toko tani Indonesia rutin dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wujud kepedulian sekaligus guna menstabilkan harga dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dengan protokol kesehatan ketat, para penjual hanya melayani warga yang menggunakan masker dan menjaga jarak. Di samping itu juga, para petugas selalu mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan. Kepala Dinas Perdagangan Sudiono menjelaskan, pasar murah ini sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dalam menjaga keterjangkauan harga bahan pokok. Dilakukan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan yang secara tetap melaksanakan operasi pasar tidak hanya untuk bulan puasa, tapi juga di bulan-bulan lainnya, terutama untuk memenuhi permintaan gas LPG di masyarakat. Terkait tujuan dari pasar murah ini memberikan suatu pelayanan kepada masyarakat, ya kan, keterjangkauan, ya, keterjangkauan harga ke masyarakat terkait dengan bahan pokok. Kemudian kita ada sekalian dengan operasi pasar terkait LPG, karena kita juga inginnya masyarakat yang memang untuk layak mendapatkan LPG itu juga dengan harga yang sesuai dengan head. Menurut Kepala Desa Balanti Mulyadi, warga sangat antusias dengan adanya pasar murah ini karena harganya yang lebih murah daripada di pasaran dan dirasakan sangat membantu. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dilaksanakannya pasar murah di desa kami, dan kami harapkan kegiatan seperti ini akan terus dilanjutkan. Mudah-mudahan ini tentunya sangat membantu buat masyarakat kami, apalagi mungkin dalam keadaan kita sekarang ini tentunya sangat membantu. Dengan diadakannya pasar murah ini, masyarakat sangat gembira, sangat suka, ya Allah, dan mereka merasa sangat terbantu juga itu, nah. Oke, dan malam keadaan langka ini, ya Allah, jadi alhamdulillah mereka sangat gembira dengan adanya pasar murah ini, alhamdulillah itu. Dengan adanya pasar murah yang ada di usaha ini, menguntungkan sangat besar masyarakat, soalnya dari harga yang itu lumayan murah lah dari di kios-kios gitu, nah. Untuk apalagi bulan Ramadan kalau ya no lagi panjangnya ada itu, nah. Apalagi untuk gasnya, nah, lumayan bermanfaat. Abdiansa Kandangan untuk Banjar TV.